Halo semuanya, kali ini saya berada di Malaysia dan inilah dampak asap yang ditimbulkan dari kebakaran hutan di Kalimantan. Oke, beginilah keadaan di tempat saya berada saat ini, guys. Tepatnya di Taman Eko Perniagaan Kempas Selong, guys, Johor Baru. Asap tipis mengepung kawasan Johor, guys. Dari jarak dekat, asap kelihatan tipis. Dan asap ini bukan di kawasan Eko Perniagaan aja, tapi melainkan di seluruh Johor dan sekitarnya, guys. Semakin siang, asap mulai semakin tebal, guys, sehingga bangunan-bangunan tinggi mulai tidak kelihatan, guys. Semoga aja pemerintah Indonesia cepat bisa mengatasi dan menanggulangi kebakaran yang berada di Kalimantan Riau, ya guys. Mungkin sampai di sini dulu informasi yang saya dapati di area Johor Baru, tepatnya di Taman Eko Perniagaan Kempas, mengenai asap dampak dari kebakaran hutan yang berada di Kalimantan Riau. Semoga cepat teratasi dan kita bisa menghirup udara segar kembali, guys. Oke, sampai di sini dulu vlog hari ini dan sedikit video dampak dari asap kebakaran, guys.